Burman C, Akta Immigration 1959, Palang 63. Dalam perkembangan terbaru, 6 sekeluarga Rohingya termasuk seorang wanita yang syarat hamil telah didakwa di Mahkamah Majistret atas 13 pertuduhan berkaitan pecah rumah, simpan harta curi dan ceroboh. Nur Jahan Ismail, 34 tahun dan suaminya Muhammad Ibrahim Muhammad Yusof, 24 tahun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan. Pertuduhan ini melibatkan pelbagai barang yang curi seperti barang kemas dan jam tangan dari kediaman di sekitar Kota Tinggi. Walaupun Nur Jahan sedang hamil, mahkamah tetap tidak membenarkan sebarang ikat jamin disebabkan rekod jenayah lampau pasangan tersebut. Kes ini menjadi perhatian kerana ia menunjukkan isu yang lebih besar mengenai keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Satu pengingat bahawa tindakan jenayah tidak mengenal latar belakang. Rohingya makin buat kita rasa gusar, keselamatan negara makin terancam besar. Ini bukan kes terpencil lagi, jenayah makin meningkat, sampai bila nak berhenti? Bukan semua nak kita salahkan, tapi yang melampau buat kita tak tenang. Tegakkan undang, kawal batasan, demi keamanan, demi kedamaian. Gangguan makin dekat, keselamatan diuji, yang betul dijaga, yang salah tak diberi janji. Jenayah makin meningkat, perlu ditegakkan agar aman hidup tanpa ketakutan. Bukan semua nak kita salahkan, tapi yang melampau buat kita tak tenang. Tegakkan undang, kawal batas.